Assalamualaikum, bertemu lagi sama saya di channel Juwati Liwun. Seperti biasa, teman-teman, saya akan melihatkan atau memberitahukan ataupun juga nanti mempraktekkan tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan sepeda. Tapi sebelumnya teman-teman ya, like dan subscribe channel saya Juwati Liwun, biar saya lebih bersemangat, biar channel saya lebih cepat berkembang. Oke. Oh ya teman-teman, apa yang saya akan perlihatkan? Teng teng teng, street satu. Tarik mundur. Teng teng teng. Satu lagi. Kita tarik seperti ini. Ya. Oke. Mundur lagi. Dan satu lagi ini, teng teng teng. Oke, deketin nih. Oke, nah. Kulenya. Nah, teman-teman, ini yang saya perlihatkan ini adalah yang disebut dengan RD atau rear derailleur. Nah, RD ini merupakan komponen dari sepeda yang biasa digunakan pada sepeda MTB atau sepeda gunung. Tuh, susah nyebutnya. Dan sepeda balap road bike. Tuh, mau tunjukin lagi Satu terus ini yang standar ya, yang ada di toko saya ada tiga. Oh ya teman-teman, RD ini merupakan komponen dari sepeda, tadi sudah saya bilang, yaitu yang biasa digunakan pada sepeda MTB ataupun sepeda balap. Kegunaannya yaitu untuk mengubah mengganti yaitu kedudukan dari rantai atau memindahkan rantai dari kuk yang satu ke kuk yang lainnya ya, atau gerigi satu ya ke gerigi lainnya ya, sesuai dengan yang kita inginkan ya. Deketin lagi sih. Apalagi ya. Oh iya ya, berhubung tidak lepas dari gearnya ya, yang kita gunakan yaitu multi gear ya, yang banyak ya. Nah, jadi ketika kita banyak geriginya, maksud saya, jadi ketika kita ingin memindahkan tadi rantai yaitu dari kaset yang satu ke yang satu yang lainnya yang sesuai kita inginkan, yaitu kita tinggal mengklik shifter ya, shifternya sesuai yang kita inginkan ya. Kalau kita ingin merubah posisi dari rantai ya, apakah dia ketika kita shifternya kita klik, yaitu ini juga akan bergerak ya, ke kiri atau ke kanan, mengencang ataupun mengendur. Nah itu teman-teman. Oh ya, menarik ya, menarik. Ketika dia menarik yaitu akan ke posisi yang lebih tinggi, yaitu ke rantainya. Kemudian ketika mengendur yaitu posisi yang lebih rendah. Maaf teman-teman ya, saya agak belepotan menjelaskannya, yaitu
saran ataupun komennya, saya harapkan untuk kemajuan channel saya dan juga untuk menambah ilmu saya ya, terutama dalam bidang sekolah. Oke teman-teman, agak berisik sedikit ya, maklum di tengah jalan, di pinggir jalan ya, keramaian. Oke teman-teman, demikianlah saya jelaskan tadi, ini kegunaan dari RD ya, dari sepeda, yaitu biasanya digunakan pada sepeda MTB maupun sepeda balap itu. Oke teman-teman ya, saran dan komennya ya saya harapkan ya untuk kemajuan channel saya. Maaf berulang-ulang saya nyebutnya ya itu. Dan saya akhiri, salam sepeda, jangan lupa subscribe channel saya Juwati Lihun, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah RD.